Team. Kemarin menunjungi Food Estate dan juga TSTH untuk Research Center. Sekarang ini di Institut Teknologi Dell, ini di amphitheaternya. Saya senang sekali karena Presiden nanti akan panen di Food Estate setelah lebih 3 tahun kita kerjakan. Itu nanti ada onion, kentang, bawang putih, juga cabai. Ini produk yang akan keluar sana. Nah, tapi yang menarik adalah kita ternyata tidak punya bibit-bibit yang baik lagi gitu. Sehingga waktu kami membuat TSTH untuk Research Center itu 3 tahun lalu, sekarang sudah mulai bekerja sama dengan Beijing Genomic Institute, ada juga kolaborasi dengan IPB, juga dengan BRIN, itu saya kira mereka sudah mulai menjinom. Jadi kemarin ditunjukkan sama saya kentang, yang mereka pengen bibitnya itu dibikin uniform dan kemudian yieldnya lebih bagus. Nah begitu juga dengan cabai, bawang. Nanti bawang cabai itu akan dibikin misalnya setiap 2 minggu akan ada yang di harvest gitu, dipanen. Dengan demikian petani akan menikmati nilai tambah yang lebih bagus. Kemudian bibitnya, karena dapat bibit unggul, itu juga akan membuat lebih baik lagi. Sehingga nanti kerjasama dengan berbagai universitas yang sedang kita rancang dengan Dikbud, akan ada nanti kita genom dari daerah-daerah juga. Mulai hasilnya kita akan lihat bulan-bulan Mei tahun depan, sudah mulai ada genom hasil untuk kentang, untuk bawang, dan seterusnya. Nah, di samping itu juga mereka sekarang membuat ada durian. Itu tanah yang tersedia 2.000 hektar dan 100 hektar pertama itu sudah mulai ditanami dan mulai di genom juga. Ini juga kita lihat ternyata banyak hal seperti yang kita tidak pernah tangani secara profesional. Misalnya tim saya sudah pergi ke Parigi, ternyata impor durian dari sana mungkin bisa dekat berapa ratus juta dolar setahun yang melalui Malaysia atau Thailand atau melalui lain. Nah sekarang kita buat logistiknya langsung aja ke yang impor dari Tiongkok, karena Tiongkok tujuan utama. Tiongkok itu mengimpor hampir 7-8 miliar dolar setahun durian. Jadi kalau satu daerah itu ekspor 100 atau 200 juta dolar dengan penduduk yang jumlah kecil, itu kan sama dengan 3 triliun atau 4 triliun, itu akan membuat nanti kesejahtera. Dan kami hitung di Parigi itu bisa ada 3.000-4.000 petani yang ada di sana. Nah ini perlu kita kembangin ke depan. Kami sekarang melihat dalam plan yang lebih besar, misalnya tanah-tanah yang stranded yang tidak digunakan, itu bagaimana kalau kita tanamin dengan pangan yang bisa cocok dengan situ. Nah itu perlu lagi, satu tadi soil testnya, lokasinya, bibitnya, pupuknya. Jadi banyak sekali yang kita bisa kembangkan di Indonesia ini asal kita fokus saja dan kita tekuni. Jadi jangan merasa pertanian itu kelas 2, tidak. Pertanian itu menurut saya luar biasa tempatnya dan harus ditekuni. Petani kan semua kemarin saya tanya mereka, kalian senang nggak? Sangat senang Pak gitu. Karena mereka sudah menikmati ini, ya memang harus ada pendampingan. Dan pendampingan itu ya kita lakukan. Dan anak-anak dari Institut Teknologi Dell itu ya kerja di sana, membantu mereka. Awal-awal banyak orang bercerita ini milik si ini, si itu. Yang miliknya rakyat itu yang diberikan presiden, setiap kakak itu 2 hektar. Itulah yang mereka tata sehingga hidup mereka sekarang menjadi lebih baik. Dan dulu Tapanuli ini, Batak ini adalah peta kemiskinan. Sekarang kelihatan sekali sangat berkembang dengan baik. Saya kira itu langkah-langkah yang bagus dan saya senang sekali kelihatan progres setelah 3 tahun kita kerjakan. Dan saya berharap dalam 2 tahun ke depan ini akan tambah baik lagi.